What's up, yo? This is Barry Westside, Cikoda Anti-Anti Gang Squad. I'm no criminal, but I kill the bird. Oh, welcome back. Episode 134. Kali ini ada hero gila. Judulnya Southeast. Do ini dari squadnya Jenderal Petruk ya. So anyway, kalau emang suka sama video-video reaction gue, jangan lupa lo tekan tombol subscribe di sebelah sini. Hero gila. Gue pengen bikin gue pengen bikin beberapa konten yang dimana isinya tuh MC-MC rap dari squadnya Jenderal Petruk. Gue seneng banget Jenderal Petruk di sini membuktikan produktivitasnya. Kalau squadnya ini banyak MC-MC yang memiliki skill yang sangat wow gitu, sangat tinggi sekali. Beraneka ragam rapper mereka punya gitu loh. Kali ini ada si Hero Gila. Hero Gila gue sedikit dengerin lagunya. Itu berkarakter banget sih cuy. Tapi gue sih di sini bukan yang mencela atau meremehkan, tapi di sini memang dia dapat concern para penontonnya karena menampilkan sesuatu yang beda gitu loh. So now this is the real Hero Gila, judulnya South is, so check this one out and here we go. Okay. Ini openingnya Jenderal Petruk selalu kayak gini ya. Jenderal Petruk. Hero Gila. So this. Okay. Yuk, sangar banget nih cuy, video klipnya cuy. Wow, gua gak bisa mencerna apa yang dikatakannya nih cuy. Mambel sekali ini apa yang diucapkannya. Gue hanya mendengar satu MC rap teriak-teriakan aja sih. Tapi that's good, that's a nice one. Oke, belum selesai? Belum? Oke. Yo. This squad. Oke. Alright, give applause for Hero Gila. gimana ya? First of all, gue ngucapin shout out buat Hero Gila. My respect for Hero Gila. Gini lo cuy, lo kalau mau baru mulai nge-rap, boleh lo pilih karakter, terserah lo. Mau kayak apa, mau kayak gimana, mau apa teknik rap yang lo bawain, terserah. Tapi ada beberapa hal yang harus lo pentingin gitu lo. Nge-rap itu lo menyampaikan liriknya cuy.
gini, nge-rap itu lu nyampein suatu lirik lu, mendelivery lirik lu dengan tujuan si pendengar nih ngerti ada situasi apa nih yang terkandung dalam lirik lu. Ya, agak pilek. Si Hero Gila ini gue ngeliat cuma teriak-teriakan aja sih. Tapi sih kalau dibilang beda, beda-beda banget. Nggak, belum pernah gue denger ada MC rap yang teriak-teriakan kayak gini. Mungkin ada di luar, ada DMX, ada Kerswan nggak teriak-teriak, Exhibit atau 50 Cent. Tapi di sini gue ngelihat si Hero Gila terlalu apa ya, terlalu over aja sih vokalnya. Sorry to say, gue bukan merendahkan. Gue suka, gue demen kalau ada rapper-rapper bermunculan, rapper-rapper baru keluar, ngeluarin sebuah karya, karena seni itu gak bisa dikontrol cuy. Jadi terserah lu mau bikin karya seni kayak apa, lu mau bikin lagu kayak apa ya terserah lu. Asal nih ya, jangan jadi polusi kuping aja gitu loh. Secara visual, gue ngeliat di sini memang si Hero Gila tuh bener-bener gila sih. Nama aslinya siapa sih? Gue belum terlalu banyak research nih, karena gue tertantang untuk apa ya, gue suka si Jenderal Petruk itu produktivitas banget itu loh. Jadi banyak belakangan ini si Jenderal Petruk udah banyak mengeluarkan di channelnya tuh video-video klip dari berbagai macam MC rap, nggak tahu dari yang old school atau new school. Yang jelas gue di sini menikmati musiknya sama liriknya, itu yang paling terpenting. Dan at least gue perkenalkan lagi, gue represent lagi si MC rap ini gitu loh. Overall, menurut gue sih Hero Gila cukup sih ya teriak-teriakannya gitu loh. Kalau emang lo masuk industri, kalau emang ini nggak cuma sekedar passion, lo mau masuk industri, lo mau jadi ini suatu hal yang komersil, gue pikir sih lo harus rubah cuy. Minimal artikulasinya bagus lah, jangan yang cuma sekedar teriak. Mungkin ada memang jenis hip rock, jadi dia nge-rap sambil kayak ngeluarin suara-suara rocknya gitu. Karena rock itu bukan aliran musik, rock itu cara bernyanyi ya. Dan satu hal lagi ya, gue bukan menghina atau mencela, sorry to say, gue pengennya musik hip hop di tanah air tuh agak berkelas aja gitu. Jangan yang cuma bikin video klip instan tapi hasilnya ya standar gitu aja. Mendingan lu pikirin lagi beberapa hari atau beberapa minggu sampai semuanya materinya mateng, konsepnya mateng, baru deh lo rilis tuh video klip lo. Kayak gitu cuy. Ya sedikit advice aja dari gua gitu loh. Oke, okay? Segitu aja. Shout out Hero Gila. Alright people, that's it for all. Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe. Kalau memang pengen gue react video hip hop selanjutnya, lo bisa komen di bawah atau lo DM di Instagram gue. Sampai jumpa di video reaction hip hop selanjutnya. West Side Squad, Anti-Anti Gang, No Sleep Gang, Whatever Gang, signing out. Hero Gila. Yeah.